Aku akan startkan live ni sekarang. So actually hari ni nak share 9 tanda-tanda kulit kita tidak sesuai dengan salah satu jenis produk. So kalau korang ada 9 tanda-tanda ni, okay, maknanya kulit anda tidak sesuai lah dengan produk tu. Tanda-tanda dia adalah, yang pertama, lepas guna tu esok naik jerawat. Naik jerawat bukan naik jerawat yang biasa, maksud naik jerawat yang luar pada kebiasaannya. Soalnya naik jerawat kecil je, contohlah. Bila kali ni lepas pakai satu-satu produk tu, besok tu naik jerawat sangat-sangat besar, contoh, dan sangat-sangat sakit. Tu adalah contoh kulit tak sesuai dengan produk tu. Okay, tu yang pertama. Dan nombor dua, bila kita pakai dia, contohnya kita pakai krim ke, serum ke, kan, bila kita apply tu, kita biar, macam panas pula, macam pedih, rasa tak selesa. Tu menunjukkan juga reaction kulit kita tidak sesuai dengan produk tu. Kadang-kadang produk tu ada retinol ataupun retinoid, dia ada satu jenis asid yang bertindak balas dengan kulit kita. Bila kita terkena cahaya matahari, dia jadi sensitif. So kalau ada produk yang mempunyai retinol atau retinoic, R-E-T-I-N-O-I-C, okay, tolong avoid. Okay, tolong avoid daripada cahaya matahari. Tapi sunblock Medina memang tak adalah any retinol ke retinoid ke, kita memang tak ada. So sangat-sangat selamat lah, sangat-sangat selamat dengan kulit. And then nombor tiganya, bila kita pakai tiba-tiba naik merah. Okay, naik. Tiba-tiba naik merah ni kenapa, kan? Okay, itu adalah disebabkan kulit kita tidak sesuai dengan produk ataupun skin care yang kita pakai tu. Okay, so kalau jadi macam tu, jadi merah, jadi naik jerawat yang tiba-tiba yang luar biasa, dan pedih ataupun panas, okay, cepat-cepat stop. Okay, cepat-cepat stop dan ambil masa. Okay, ambil masa untuk basuh muka, untuk bersihkan kulit kita balik daripada produk tersebut. Okay, and then menjadikan kulit kita kering ataupun kusam. Ini pun salah satu contoh, okay, dan tanda produk tersebut tidak sesuai dengan kulit kita. Okay, nombor 5 tadi ialah kita berminyak daripada kebiasaan. So maksudnya, sebelum ni kulit kita just biasa-biasa je minyak dia. Maksudnya mungkin time kita masak ke, time kita berlari ke, berpeluh ke, dia biasalah minyak retizon tu biasa. Tapi lepas kita pakai produk ni, ya Allah, berminyaknya, tiba-tiba berminyak sangat muka kita semua sekali, kan? So itu adalah tanda produk tu tidak sesuai dengan kulit kita. Nombor 6, okay, kulit kita gatal. Okay, lepas kita dah sapu produk tu, tiba-tiba kan, alamak, gatalnya. Aduh, gatal. Itu juga tanda-tanda produk tu tidak sesuai dengan kulit kita. Okay, so kalau jadi macam tu, cepat-cepat basuh dengan cleanser. Okay, dan letak soothing serum. Sebab soothing serum ni memang khas untuk korang yang salah pakai produk. Okay, dan seterusnya kulit kita jadi sensitif. Okay, jadi sensitif tu macam mana? Okay, sebelum ni kita pakai produk apa-apa pun kulit kita okay je, kan? Tak adalah macam naik merah ke, naik apa ke, kan? Tapi bila kita start pakai produk tu, contohnya ini banyak berlaku bila produk penggelupasan. Okay, bila dia penggelupas, okay, mungkin dia rasa cantik lah, kan, sebab nampak licin, nampak cantik. Tapi sebenarnya, okay, bila pakai produk pengelupasan ni, kulit jadi lebih sensitif. Okay, jadi sensitif macam mana? Contohnya bila kena matahari tu, extremely muka dia memang terbakar macam udang. Macam udang. Ataupun bila pakai satu produk tu, kita tak sesuai lah, rasa panas, rasa terbakar, okay, rasa macam tak selesa. Okay, kulit kita jadi sensitif. Ini tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Jadi kulit kita memang apa ni, jadi sensitif sangat-sangat bila kita pakai produk tu. Okay, so
kena avoid, okay, make sure kalau terjadi pada kulit kita, pakai sesuatu produk, terus stop, okay, dan terus cuci muka dan sapu soothing serum. Okay, insyaAllah kulit akan kembali pulih. Baru tadi Kak Akmal jumpa Kak Bet, muka dia tiba-tiba naik jerawat kat sini tau. Lepas tu esoknya hilang. Ni memang real testimoni. So kalau korang ada masalah kulit yang sensitif, okay, maksudnya tak semua produk sesuai dengan kulit muka korang, korang memang kena ada soothing serum satu dekat rumah, sebab tu untuk spare. Ya, kalau apa-apa jadi kat kulit kita, kita ada backup, okay? Kita ada backup untuk rawat balik kulit kita yang tengah sensitif tu. Okay, kalau siapa-siapa ada soalan, just tulis saja kat bawah, nanti Kak Akmal akan balas insyaAllah. Dan kalau siapa-siapa yang ada masalah kulit yang perlukan skin consultation, korang just DM saja, ataupun nanti Akmal akan buka question box tu dan korang boleh tanya dekat situ, nanti Kak Akmal akan balas. So terima kasih banyak kepada semua yang join.